Sekarang saya jemput yang berhormat Kuala Nerus pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada yang dipertua. Allah taala berfirman, walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd. Lahuddimat sawami'u biya'un wa salawatun yuzkaru fiha ismullahi katsira wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Allah taala berfirman maksudnya, kalau tidak kerana Allah taala menolak hati sebagai manusia untuk mempertahankan manusia yang lain, pasti akan dirobohkan gereja-gereja, tempat-tempat ibadah Yahudi, persendirian ataupun ibadah bermeramai, dan juga masjid-masjid yang disebut padanya nama Allah dengan banyak. Saya mulakan ayat ini sebagai mukadimah untuk kita bincang usul yang dibentangkan pada hari ini, untuk menegaskan bahawa Allah Ta'ala memberi jaminan di kala mana ada manusia yang mau menghancurkan manusia lain, akan bangkit manusia yang baik mempertahankan perkara itu. Dan itulah kita saksikan sekarang bila berlaku pembunuhan di New Zealand terhadap umat Islam yang melakukan ibadat solat. Maka bukan hanya orang Islam yang mengecam perkara itu, bahkan juga orang-orang bukan Islam mempertahankan orang-orang Islam ini hingga mereka sanggup membuat rantaian manusia untuk membenarkan dan juga memberi hak pada orang-orang Islam mengerjakan ibadat solat di New Zealand dan juga di Eropah. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa yang sama, suka saya mewakili PAS dan juga ahli-ahli PAS dalam Dewan yang mulia pada hari ini untuk merakamkan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa yang telah terbunuh, dan kita nyatakan bahawa mereka merupakan orang-orang yang mati syahid. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Waman kutila duna malihi fahuwa syahid, waman kutila duna irdihi fahuwa syahid, waman kutila duna dinihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, dia adalah mati syahid. Orang yang terbunuh mempertahankan maruahnya, dia adalah mati syahid. Dan juga orang yang terbunuh mempertahankan agamanya, mereka juga adalah mati syahid. Maka tahniah kepada mereka yang diambil nyawanya oleh Allah dengan cara sebegini. Mereka diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tinggal lagi kepada ahli keluarga dan umat Islam sendiri bersabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, suka kita rakamkan di sini kritikan kita terhadap mereka-mereka yang mengaitkan isu ini dengan cara yang silap. Iaitu antara yang berlaku pada hari ini ialah ada kalangan pimpinan politik negara kita yang mengaitkan apa yang berlaku di New Zealand dengan orang Islam di Malaysia pula. Dikaitkan pula dengan kerjasama politik, kerjasama strategi antara PAS dan juga UMNO. Walaupun perkara ini telah diambil perhatian dan ditarik balik, tetapi kita harap jangan berlaku lagi perkara yang seumpama ini. Jadi kalau umat Islam sedang menangisi ataupun bersedih dengan apa yang berlaku, tiba-tiba dikaitkan dengan orang Islam di Malaysia yang majoritinya adalah orang-orang Islam yang berikan hak pada bukan Islam untuk mengamalkan dengan mereka di negara yang cinta ini, Malaysia yang kita sayang. Yang ketiga, saya rasa perlu untuk Dewan kita pada hari ini menegaskan dua tiga perkara. Yang pertama, yang kita kena tegaskan bahawa apa yang berlaku di New Zealand adalah jenayah kemanusiaan yang mensasarkan kelompok manusia. Ia adalah satu jenayah genosid, mensasarkan kelompok kerana kebencian beragama. Dan kita lihat apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat yang diusir keluar dari Makkah al-Mukarramah semata-mata kerana mereka pertahankan agama mereka. Dengan berlaku pada hari ini perkara yang seumpama ini di seluruh dunia, dan kita kena menegaskan bahawa genosid ini perkara yang ditolak oleh seluruh agama, seluruh bangsa, dan telah Malaysia negara yang awal menentang perkara yang seumpama ini. Dan kita bagi amaran agar jangan berlaku perkara seumpama yang di tempat-tempat lain di seluruh dunia pada hari ini. Bahkan perkara seumpamanya perlu kita perhatikan. Berlaku pada hari ini pembunuhan bermeramai di Myanmar sebagai contoh. Juga pembunuhan di Palestin. Ia bukan perkara baru, perkara yang lama. Tetapi apa yang berlaku di New Zealand memperingatkan kita dengan orang Islam jadi mangsa keganasan di seluruh dunia. Yang kedua, perlu ditegaskan juga bahawa bagaimana cantiknya Islam dalam menangani persoalan berkaitan dengan jenayah. Yang berlaku di New Zealand adalah jenayah pembunuhan. Islam menegaskan bahawa dalam kaedah melibatkan kematian manusia, jenayah kematian dibalas dengan kematian. An-nafsa bin nafsi wal aina bil aini, nyawa dibalas dengan nyawa,
mata dibalas dengan mata. Dan akhirnya Allah kata, wal juru hakisas, semua kecederaan ada timbal balasnya. Tetapi di New Zealand, mereka telah membatalkan hukuman mati sejak 30 tahun yang lalu. Dan kita di Malaysia juga ada ura-ura untuk ke arah itu, menghapuskan sepenuhnya hukuman mati, sedangkan hukuman mati mesti wujud bagi sebagai balasan pada orang yang membunuh. Itu cara Islam menangani jenayah keduniaan, jenayah kemanusiaan. Maka saya harap yang kita ulangi kesilapan New Zealand yang menghapuskan hukuman mati tersebut. Tetapi Islam dalam masa yang sama, dikala diberikan peluang untuk menghukum dengan cara kematian sebagai balasan pada kematian, tapi Islam juga menawarkan satu perkara yang namanya kemaafan. Dan itulah yang dibuat oleh orang-orang Islam yang ada di New Zealand, memaparkan sudut cantik dan indahnya Islam di kala mana seorang imam di masjid yang terlibat ditanya oleh seorang wartawan, apa pandangan saudara terhadap lelaki yang melakukan jenayah kemanusiaan ini? Dia kata, ya, telah berlaku pembunuhan, tetapi saya maafkan. Itulah besarnya jiwa seorang Muslim, walaupun berhadapan dengan kematian, isteri yang mati dibunuh, tetapi kerana Islam menawarkan kedamaian, Islam menawarkan rahmat, maka dia menyatakan, saya maafkan pelakunya. Ini menunjukkan kecantikan Islam. Tetapi dalam masa yang sama, perlu ketegaskan, hukuman bunuh adalah bagi mereka yang melakukan hukuman bunuh, dan bagi pihak yang mangsa, bagi pihak keluarga yang berhadapan dengan kematian tersebut, berhak untuk memberikan kemaafan dan diganti dengan diat ataupun pampasan. Yang ketiga, perlu ketegaskan juga bahawa hak beragama, hak beragama untuk semua orang mengamalkan agamanya. Kalau kita di Malaysia, perlembagaan kita menyatakan bahawa Islam agama persekutuan. Tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan juga damai. Mesej ini perlu kita sampaikan ke seluruh dunia, bahawa orang-orang yang ada agama berhak untuk mengamalkan agamanya. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat saya bacakan di awal tadi, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum biba'd. Kata setengah ulama, ayat ini menunjukkan bahawa semua agama diberikan perlindungan. Tak ada kuil yang patut dirobohkan, tak ada gereja yang patut dirobohkan. Bahkan Islam menegaskan bahawa dalam keadaan peperangan, bukan hanya damai, tak boleh sebuah masjid, tak boleh sebuah gereja, tak boleh sebuah kuil dirobohkan. Ini keadaan Islam. Dan sepatutnya kita Malaysia menyampaikan mesej mereka antarabangsa bahawa perlu di peringkat PBB menegaskan bahawa mana-mana pusat ibadah, mana-mana rumah ibadah mesti dijadikan sebagai tempat yang aman, tempat yang damai, yang tak boleh manusia yang berperang itu merosakkannya. Kerana itulah Nabi SAW ketika masuk kota Makkah, baginda mengisytiharkan, man dakhala baitahu fahuwa amin, wa man dakhala al-ka'bata fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam Kaabah, dia selamat. Menunjukkan bahawa rumah Allah, rumah ibadat, tempat yang paling aman. Maka Malaysia mesti menyatakan di peringkat antarabangsa bahawa perisytiharan bahawa masjid, kuil, tempat ibadah, gereja adalah tempat yang paling aman di dunia, dan mereka yang menghancurkannya ketika perang maupun damai adalah penjenayah kemanusiaan yang paling besar dosanya. Seterusnya, ingin tegaskan bahawa apa yang berlaku adalah kerana Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Dan wajar untuk kita mengambil kesempatan untuk menegaskan bahawa Islam adalah agama damai. Perkataan Islam sendiri asal perkataan aslama. Aslama dua maksud. Satunya, memasukkan diri dalam keselamatan. Yang kedua, memberikan keselamatan kepada orang lain. Kerana itulah orang-orang bukan Islam yang berhijrah ke negara umat Islam, seperti mana Malaysia sebelum tertubuhnya Malaysia, mereka diberikan keamanan, boleh mengamalkan Islam. Kerana Allah Ta'ala mengajar mereka yang beriman dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, berikan keamanan pada orang-orang yang beza agamanya, agar mereka mendapat kedamaian dan keamanan. Maka demikianlah kita memberikan ucapan tahniah pada New Zealand yang berikan peluang kepada pendatang daripada negara Arab, daripada negara orang Islam, berhijrah ke negara mereka, diberikan kerakyatan, diberikan hak beragama, diberikan hak membina masjid dan sebagainya. Ini contoh yang sangat baik yang perlu kita nyatakan pada mereka. Tahniah kepada New Zealand, tahniah kepada mana negara yang berikan peluang dan ruang seumpama ini. Kerana itulah Islam.
Dan bila Islam masuk ke negara mereka seumpama ini, Islam tidak buat kekacauan. Orang Islam New Zealand berikan keamanan. Kerana konsep Islam masuk ke negara orang lain, kita berikan keamanan, kita berikan kedamaian. Itulah mesej Islam yang mesti kita sampaikan. Tetapi malangnya, dunia pada hari tidak adil kepada Islam. Bila mana orang Islam ditekan, dibunuh, mereka digelar sebagai pengganas bila mereka bangkit mempertahankan agama mereka. Sedangkan pengganas yang sebenar adalah mereka yang bunuh. Yang bangkit menentang dan bertindak balas adalah mujahidun. Mereka yang berjihad mempertahankan agama mereka. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uzinal ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir." Allah bagi izin pada orang yang diperangi untuk berperang kerana mereka kena zalim. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini menjadi satu mesej yang besar kita sampaikan kepada dunia, dan Parlimen Malaysia pada hari ini bersedia menjadi orang atau negara yang pertama menegaskan perkara-perkara yang kita bincangkan tadi. Aku nukali hadza, saya menyokong usul ini. Aku nukali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.